Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan tempat makan terbaru di daerah Sidoarjo. Rasa masakannya enak dan tempatnya estetik, bagus dijadikan sebagai tempat berfoto. Kita mulai dari review perjalanannya dulu. Ini saya berada di depan Samsat Sidoarjo, arah dari Sidoarjo, kota menuju Krian, dan setelahnya ada Polres Sidoarjo. Nah, kita lanjut perjalanan kita ke arah Krian, dan tidak terasa untuk daerah... Di Sidoarjo sudah banyak kuliner yang saya review buat teman-teman semua. Untuk menonton review kuliner di daerah Sidoarjo, teman-teman bisa menontonnya di channel ini di playlist kuliner Sidoarjo. Bertemu pertigaan, kalau kita belok ke kanan ke arah Sukodono, kita belok ke kiri searah menuju arah Krian. Di daerah Sidoarjo bukan hanya kuliner yang saya review, melainkan juga wisata dan kafe agar referensi liburan teman-teman semakin banyak dan teman-teman bisa menontonnya di playlist wisata dan kafe Sidoarjo link tersebut Sebut juga sudah saya taruh di deskripsi video ini, agar referensi teman-teman tidak hanya di daerah Sidoarjo saja. Saya juga mereviewkan di luaran Sidoarjo, seperti Surabaya, Gresik Jombang, Batu Malang, Pasuruan, dan juga Yogyakarta. Cuma saat ini saya sedang memfokuskan lima daerah, yaitu Sidoarjo, Mojokerto, Batu Malang, dan juga Pasuruan. Jadi, buat teman-teman yang ingin request di antara lima daerah yang sedang saya fokuskan, bisa mencantumkannya di kolom komentar. Insya Allah, saat saya ada waktu longgar saya reviewkan lengkap buat teman-teman mulai dari rute perjalanan sampai review lengkap di area lokasi apalagi yang teman-teman requestkan adalah tempat hits terbaru di antara 5 daerah yang sudah saya sebutkan tadi yang saya fokuskan di sebelah kiri ada pasar suko dan di depan ini ada jalan menikung kita belok ke kanan yaitu searah menuju arah krian ya tempat makan terbaru di sidoarjo dengan tempat estetik bagus buat berfoto rasa masakan enak tidak jauh dari pasar suko jadi dari sini kita pelan-pelan untuk mendapatkan lokasi persis dari rumah makan terbaru di daerah Sidoarjo ini. Tempat ini baru soft opening pada tanggal 18 Maret tahun 2024. Karena masih baru, teman-teman harus segera kunjungi agar bisa mendapatkan suasana terbarunya. Dan karena tempatnya juga estetik, bagus dijadikan sebagai tempat berfoto. Jadi jangan sampai ke sini sendirian ya. Ajak pasangan, teman, keluarga, atau bahkan kerabat. Apalagi momennya juga pas bulan puasa. Jadi ini menjadi referensi tempat bukber juga. Nah ini dia lokasinya bernama Suko Rumah Makan. Untuk lahan parkir mobil berada di depan area lokasi, sedangkan lahan parkir sepeda motor berada di samping area lokasi. Saat saya berkunjung untuk biaya parkirnya gratis di area lahan parkir sepeda motor dihiaskan tanaman dan juga lampu. Jadi di sini juga bagus dijadikan sebagai tempat berfoto. Apalagi di area depan ada tulisan Suko semakin malam saat lampu menyala sangat bagus. Jadi saya sarankan berkunjung ke tempat ini walaupun nanti di luar bulan puasa sangat bagus kalau kita berkunjung di sore hari saat lampu mulai dinyalakan. Nah, ini adalah bagian sebelah kanan di mana di sini adalah area kasir. Jadi saat kita datang kita bisa ke area kasir, melihat daftar menu atau mengambil daftar menu, lanjut kita mencari tempat duduk. Nanti ada karyawan yang menghampiri apa yang kita pesan nanti akan ditulis seperti ini ya. Setelahnya kita akan dikasih nomor seperti ini bisa kita taruh di atas meja agar karyawan muda mengantar pesanan kita. Berada di area sebelah kiri yaitu bersebelahan dengan lahan parkir sepeda motor ada area semi indoor dengan disediakan beberapa tempat duduk dan di atasnya dihiaskan lampu, ada fasilitas colokan listrik dan juga ada fasilitas kipas. Apalagi di sini sudah disediakan fasilitas WiFi-nya. Jadi semakin betah untuk kita berkuliner di rumah makan suku berada di pojok sebelah kanan adalah area VIP atau area indoor. Di sini disediakan beberapa tempat duduk yang terbuat dari kayu bahkan beralaskan sofa. Untuk fasilitas ada AC dan juga colokan listrik dan dari area indoor atau VIP ini masih tersambung untuk fasilitas Wi-Fi-nya. Di area pojok belakang ini masih disediakan beberapa tempat duduk outdoor. Bahkan di sebelahnya ada tempat membakar ikan. Jadi kita bisa melihat secara langsung cara mereka memasak, sedangkan di bagian belakang sendiri ini ada fasilitas wastafel toilet, bahkan musola. Ada dua buah wastafel, lengkap dengan sabun dan juga tisu. Untuk musola disediakan satu keran wudhu, dan di area musola cukup untuk berjamaah dua orang. Di area musola juga sudah ditulis petunjuk arah kiblat, bahkan fasilitas cermin, dan di bagian sebelah kiri ini ada area toilet. Lanjut, kita mereview tampilan. Rasa sajian masakan dari rumah makan Suko yang pertama ini ada cireng dengan bumbu rujak, dan terlihat isinya banyak sekali, alias porsinya porsi jumbo. Apalagi rasanya juga tidak asal-asalan buat ya, alias sangat rekomendasi. Dan yang kedua ini ada tahu kecrot sama porsinya juga banyak, rasanya juga mantap, alias juga rekomendasi. Sayangnya bumbunya ini kurang banyak ya, jadi saya paling... Suka bumbu ditaburkan di atas Tahu itu tadi kalau ditaburkan Semuanya tidak cukup Jadi masih kurang banyak Yang ketiga ini ada gurami bakar saus suko Lengkap dengan sambelnya Dicocol semakin nikmat Apalagi acara keluarga seperti ini Tidak memesan gurami rasanya tidak lengkap Jadi untuk masakannya dari angka 10 Saya dapat menilainya di angka 8 Lanjut yang segar-segar Saya memesan es teler Porsinya sangat banyak di dalamnya ada Nangka, nanas tape, degan muda Tiara cincau dan masih banyak yang lainnya, termasuk kolang kali, untuk rasanya juga mantap, tidak asal buat teman-teman ya. Jadi, tidak salah untuk harganya, seenak ini masih sangat worth it sekali. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke tempat ini? Yang belum, segera berkunjung agar tahu rasanya dan membandingkan rasa dengan harga dan tempat. Apakah masih worth it? Menurut teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ini ya ya untuk daftar menu secara keseluruhan. Jam buka selama bulan puasa yaitu jam 1 siang sampai jam 10 malam, sedangkan bulan normal jam 11 siang sampai jam 10 malam. Oke, demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat jangan lupa like, share dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.